latar belakang saya menjadi seorang petani itu awal mulanya itu saya kena pengurangan di Kalimantan. Akhirnya saya kembali ke kampung dan kebetulan lahan yang orang tua saya miliki itu cuma ada beberapa lahan sawah. Jadi saya coba untuk menggarap. Kendala terbesar dalam bertani itu yang pernah saya alami ada keong, wereng, penggerek batang. Gagal panen saya pernah alami itu kurang lebih 2 tahun yang lalu. Itu karena penggerek batang dan buahnya itu banyak yang putih. Bisa dipanen itu kurang lebih ya 40% lah. Saya menggunakan produk DGW kurang lebih 2 tahun setelah saya dikenalkan sama teman saya yang punya kios. Produk DGW yang selalu saya gunakan selama ini itu mulai dari awal saya bertani, saya menggunakan Besnoid untuk mengendalikan hama keong. Setelah itu saya menggunakan Leli 2000 untuk memaksimalkan anakan padi saya dan Bypass untuk mengendalikan hama wereng. Untuk penggunaan produk DGW yang saya pernah gunakan, produk Leli biasanya saya menggunakan 1 tutup atau 30 ml untuk 1 tangkinya. Kemudian Bypass itu saya gunakan untuk mengendalikan hama wereng. Saya biasanya menggunakan jika werengnya terlalu padat atau terlalu banyak, saya biasa menggunakan 1 bungkus itu untuk 1 tangki spray. Namun jika hanya untuk antisipasi, saya menggunakan dalam 1 bungkus itu saya gunakan untuk 2 tangki spray atau sekitar 2 gram per liter. Dan untuk Besnoid saya gunakan yang untuk ukuran 100 gram. Saya menggunakan 2 bungkus untuk lahan saya yang 1 hektar. Sebelum saya menggunakan produk DGW itu, saya selalu merasa kadang-kadang kecewa dengan hasil padi saya. Jadi saya kembali ke produk DGW. Alhamdulillah sampai saat ini kayaknya saya tidak mau beralih ke produk-produk yang lain lagi nih setelah mengenal DGW. Dengan hasil yang saya dapatkan dengan bertani yang maksimal ini, saya bisa membangun rumah saya secara perlahan. Saat ini saya sudah mulai membuka-buka usaha-usaha, ya walaupun kecil-kecilan. Saya sudah memiliki beberapa peternakan yang baru dengan hasil panen yang maksimal ini. Saya bisa menyekolahkan anak saya sampai saat ini di sekolah menengah pertama. Selama ini yang saya alami, pelayanan DGW yang ada di kelurahan kami ini sangat bersahabat sekali. Karena mereka berbaur sama kita para petani dan enak diajak untuk sosialisasi. Harapan saya untuk keluarga ya ingin menjadi petani yang sukses, membahagiakan keluarga saya dan orang tua saya. Kalau boleh ya masyarakat-masyarakat di sekitar saya juga ikut merasakan apa yang saya rasakan. Saya berharap pendidikan anak saya itu bisa sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Dan kalau bisa dengan hasil yang begini, saya bisa menambah lahan saya lagi untuk masa tua saya nanti. Terima kasih untuk DGW yang telah memperkenalkan produknya kepada saya. Sehingga saya dapat menanggulangi hama-hama yang ada di sawah saya dan membuat hasil panen saya lebih meningkat jauh daripada sebelum-sebelumnya. DGW sukses bersama petani.